dan mobil ini sudah selesai kita restorasi ini, sudah restorasi keseluruhan. Bagaimana kondisinya dan tahun berapa? Yuk ikuti video kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Jadi Terima Kasih. Oke, ikuti review kita hari ini. Mobil jadul, mobil klasik Toyota Crown 1979. Nah, ini mobil cakep banget ini mobilnya. Untuk tahun 79, mobil klasik yang sekarang sudah langka ini mobilnya. Sudah langka banget. Dan mobil ini sekarang sudah banyak diburu para kolektor. Cakep banget mobilnya. Deluk ini tahun 79 dengan kondisi yang cukup ganteng mobilnya. Ini sudah memang kita restorasi mulai dari nol mobilnya. Dan bagaimana? Yuk kita ikuti mulai dari depan dulu aja. Kita lihat mulai dari apa itu grill. Headlampnya juga masih bawaan mobil semua, orisinalnya semua. Kondisinya memang jadi istimewa mobilnya setelah kita restorasi. Untuk bumper, bumper juga masih chrome. Bumpernya masih chrome. Ini belum kita dapat, sudah bagus bumpernya. Ini belum kita chrome ulang. Juga ini sudah kita balik nama, kita balik nama surat baru ini. Kita lanjut di spion tanduk. Nah, ini spion tanduknya masih orisinalnya. Ini spion tanduk masih bawaannya Crown tahun 79 ini untuk spion tanduknya. Ini spion tanduknya memang agak lebar ini untuk Toyota Crown. Nah, ini jadi terkesan klasik kalau sudah ada spion tanduknya. Kita lanjut ke ini untuk rodanya. Nah, ini velg masih bawaannya Crown velgnya, dan ini wheel dopnya juga masih orisinalnya Crown. Nah, untuk bannya sudah kita ganti, kita pakai waist strap ini. Oke, untuk bannya. Untuk bodinya, mobilnya ini masih kaleng semuanya. Nah, ini kita lihat untuk bodinya masih kaleng semua. Silernya juga masih, nah belum ada siler untuk silernya. Semuanya kaleng, kaleng total ini mobilnya. Nah, ini kondisinya cukup istimewa ini. Nah, ini untuk list-listnya
masih lengkap semua. Ini mobil klasik itu banyak listnya, list chrome-nya banyak banget. Nah ini untuk logo-logonya Deluxe masih ada juga. Terus untuk bawahnya list plang bawah ini masih ada. Ini masih lengkap semua untuk list-listnya. Sekarang kita lihat untuk bagian belakang ini. Untuk belakang ini cukup bagus semua ini kalau keseluruhan mobilnya. Ini untuk stopan belakangnya juga masih bagus dan masih orinya ini. Ini ada logonya juga. Untuk bumper juga masih chrome semua, masih bawaan dari baru chrome-nya. Nah ini untuk logo CC masih nempel 2600 cc. Terus untuk logo Toyotanya juga masih nempel Toyota. Lanjut di ini tipe Deluxe-nya juga masih lengkap semua. Dari belakang mobilnya cukup ganteng ini, mobil Crown tahun 79 ini. Nah ini kita lihat lekukan body atau nut-nya ini. Nah ini masih bagus banget dan lekukannya menurun nih dari depan ke belakang. Nah ini menurun. Nah ini bagus banget ini. Dan ini memang seni banget kalau untuk mobil klasik, garisnya bodi itu cukup menarik. Kita lihat untuk interiornya mobil ini. Interiornya kita masuk dulu ya. Nah, ini untuk posisi duduknya ini nyaman banget mobilnya. Nah, ini cukup enak banget dan untuk joknya cukup rendah, jadi kalau di dalam itu rasanya nyaman, perjalanan jauh juga tidak terasa capek karena posisinya enak banget. 8, pas banget ini, longgar semua. Untuk kaki-kaki, posisi duduk enak banget. Yuk kita lihat mulai dari setirnya dulu ini. Nah, ini untuk setir masih bawaannya Toyota Crown setirnya, dan juga ini masih ada sarungnya, sarung klasik ini. Ini sarung tempo dulu yang apa itu pakai ini, apa itu pakai tali ini tempo dulu. Nah sekarang kita lihat untuk speedometernya ini masih manual. Kalau untuk tahun 70-an masih manual semua dan kondisinya juga masih bagus. Untuk dashboard, kisi-kisi AC juga masih bagus semua untuk kisi AC-nya. Nah ini untuk dashboardnya pun masih utuh, tidak ada yang retak, masih utuh banget untuk dashboard. Lanjut di handle sendaleng juga masih bawaannya semua. Ini konsol box-nya juga masih bawaannya semua. Dan untuk joknya, nah ini untuk joknya ini orisinalnya masih ada di dalamnya. Ini di sarung aja, ini memang sengaja tidak kita lepas karena joknya juga masih bagus banget.
Nah ini joknya masih bagus banget. Untuk door trimnya juga sudah dilapisi door trimnya, tapi di dalamnya originalnya masih ada semua mobil ini. Ini memang dulu disarung semua ini untuk jok-joknya. Kulitnya pun juga kulitnya bagus banget ini. Ini tempo dulu tapi bagus banget untuk kulitnya. Sekarang kita coba ini, kita lihat ini ada tipnya, ini tip lama juga untuk tipnya. Ini Roadster nih untuk tipnya. Ini kita coba untuk radionya. Nah, masih nyala untuk radionya. Nah ini masih nyala. Terus untuk kaset ini, untuk kasetnya kita coba. Nah untuk kasetnya juga masih bisa. Kita lanjut di door trim. Door trim ini handle pembuka pintunya masih orisinalnya, handle kaca juga masih orisinalnya semua. Nah ini untuk pegangan pintu juga masih orisinalnya. Nah ini bawaannya dari pabriknya ya kak. Oke. Dan sekarang kita tes engine-nya ini. Tes engine coba dulu. Ya. Tes engine-nya. Nah, ini olinya masih nyala dan sekarang sudah mati. Nah, ini halus banget untuk mesinnya. Nah, ini 2600 cc, mesinnya halus banget. Coba kita gas. Nah, ini. Suara mesinnya sangat-sangat enak banget. Nah suaranya ini CC besar, ini terasa nyaman ini kalau dikendarai. Nah, ini enak banget untuk mesinnya. Tapi mungkin aja untuk BBM-nya aja ini yang agak boros karena CC 2600. Dan kita coba untuk AC-nya. Nah ini AC. Kita coba untuk AC-nya. Nah ini dari panas menjadi dingin ini. Nah ini dinginnya pun enggak langsung terasa dingin. Ini butuh waktu sedikit ini untuk dinginnya. Nah ini sudah dingin banget untuk AC-nya. Nah ini perlu waktu kalau mobil tua itu nggak langsung dingin ces ini, tapi dingin banget ini. Nah ini terasa dingin banget. Oke, dingin banget. Dan untuk kilometernya juga ini masih 115 ini. Ini termasuk low kilometer 115.000 untuk kilometernya. Ini low kilometer untuk tahun 70-an. Oke. Nah, ini kita matikan lagi ini untuk mesinnya. Pintunya pun masih enak banget semua pintu-pintunya. Nah ini sangat enak banget. Nah kita lihat ini untuk ruang bagasinya juga sangat lebar. Ini cocok untuk bawa-bawa barang semuanya. Untuk anten juga masih bawaannya orinya ini. Anten masih bawa orinya. Oke. Sedangkan ini masih ada ini yang di sebelah kanan kiri, ini ada tulisan Toyota Crown-nya. Masih lengkap semua. Mobil ini kita kerjakan restorasi.
nanggung, tapi cukup puas juga dengan hasilnya. Ini dikerjakan oleh adik saya sendiri, Doni Klimak Girik, yang kerjakan restorasinya. Dan hasilnya pun cukup puas untuk tahun 70-an. Oke. Mobil ini cukup puas juga kita restorasinya, karena setelah kita restorasi bisa kembali lagi seperti orinya. Untuk sen di bumper juga masih utuh semua ini. Sen bumper masih utuh semua. Nah, dan sen yang ada di bodi juga masih utuh ini. Kalau untuk mobil ini. Oke. Yuk, kita lihat untuk ruang mesinnya. Oke, nah inilah kondisi mesinnya Toyota Crown tahun 79. Nah ini mesinnya besar banget ini untuk kalau untuk mesinnya, karena ini sudah cc besar 2600 cc. Mobil ini sudah dilengkapi power steering. Ini sudah power steering. Dan untuk mesinnya ini masih halus semua ini kondisinya. Untuk radiatornya juga masih orisinalnya. Untuk tandon air masih lengkap semua. Oke, keseluruhan untuk mesin sudah ready, tidak ada masalah. Kita dapatnya sudah bagus. Dan ini part numbernya juga masih nempel semua. Oke. Mesinnya cukup kering, cuma tadi kotor aja, pengaruh belum kita bersihkan untuk ruang mesinnya. Tadi mobil Toyota Crown klasik ini. Nah, ini kita merasa puas bisa menikmati kembali Toyota Crown jadul seperti era 70-an. Oke, dan mobil ini nanti akan kita test drive. Test drive jalan-jalan ya, kita pakai jalan-jalan, kita tes semuanya dan ikuti nanti proses test drive-nya. Dan bagi yang belum subscribe,